Alamak guys, kedai tutup during MCO, apa boleh buat? Apalah, kita carilah kopi apa ada kat atas supermarket. Pernah tak korang terasa macam nak minum kopi tapi kedai tutup, so tak ada option lain kan? So begitu juga dengan saya. Saya pun menghadapi masalah yang sama. So kat rumah saya tak ada coffee machine kan? So saya nak pergi minum kopi kat kedai kopi tapi kedai tutup. So kadang-kadang tu ada perasaan macam tu, ada situasi macam ni, tak ada masalah. Kita boleh beli benda ni dekat supermarket yang berdekatan, tapi anda harus bijak memilih mana yang satu yang sesuai untuk diri anda. Kita nak pergi kedai Ben's Grocer, nak mencari coffee bean yang apa yang korang boleh buat kat rumah, pelbagai jenis, tak ada masalah, tapi yang mana bersesuai dengan diri anda dan method-method yang anda ada kat rumah. Jom kita tengok. Kita dah sampai di section kopi. So hari ni kita akan tengok yang mana yang korang boleh buat. Ada 5 jenis kopi yang korang boleh buat kat rumah dengan pelbagai method yang ada. Yang pertama ialah whole bean. Whole bean ataupun dikenali sebagai kopi biji penuh yang korang boleh buat kat rumah. Dia punya pros dia rasa dia authentic, ada lebih fresh. And korang, kalau korang ada grinder sendiri, korang boleh adjust punya grind size kan. Rasa dia akan berbeza-beza dan anda boleh ubah sendiri rasa dia mengikut kat mana cita rasa anda. Tapi ada cons. Okay, cons dia adalah kemungkinan besar pada korang beli bis ni, kau kena ada equipment yang proper. Grinder ataupun korang nak buat espresso, kau kena ada espresso machine. So kena spend sikit lah. Dia pun kadang-kadang dia tak datang dengan saiz yang macam 200 gram ataupun 500 gram, dia 1 kilo. So korang kemungkinan besar akan struggle untuk habiskan yang banyak. Okey, yang kedua, ground coffee. Okey, yang ini ground coffee. Yang inilah whole bean yang tadi. Okey, saya nak cakap pasal ground coffee. So, ground coffee ni dia punya pros dia, dia senang nak buat and korang pun tak payah nak ada banyak sangat, tak payah pakai grinder. Tapi dia punya pembuatan dia lebih kurang macam whole bean tadi. So dia rasa dia authentic, dia agak fresh. Tapi kalau korang ada grinder sendiri lagi fresh lah. So saya sarankan kalau korang tak ada grinder kat rumah, pakai ni je brew coffee. Lebih mudah, lebih gampang. So kapsul ni, apa beza dia dengan paket ni? Satu, saya suka bercakap dari segi cost efektif. Dia ni jauh lebih mahal daripada yang paket, sebab paket ni dengan 200 gram korang boleh buat banyak kopi. Yang ni satu kotak maksimum boleh buat dalam 10 ke 16 kapsul. So kapsul ni korang memerlukan kapsul punya mesin yang sendiri. Yang ini macam Dolce Gusto, dia ada mesin sendiri. So brand-brand tak boleh guna. So dari segi harga ni lagi mahal lah. Tapi pembuatan dia jauh lebih mudah daripada ni. Tapi rasa dia guys, yang ni saya prefer ni sebab ni lagi fresh daripada yang ni lah. Ini adalah nombor 3. Okay, ini instant coffee. Yang paling proses yang paling mudah sekali korang untuk buat coffee kat rumah. Dia basically dia senang nak larutkan air. Kalau tak payah nak buat apa-apa, masukkan berapa sudu terus boleh buat kopi. Tapi dia ada side effect guys. Remember, dia ada chemical. So benda ni korang tak sepatutnya minum banyak sangat sebab caffeine dia terlalu tinggi dan menyebabkan korang susah nak tidur. So untuk saya, cuba elakkanlah daripada minum instant coffee ni. Kalau terpaksa sangat minumlah, tapi cuba elakkan. Okey, yang keempat, kita ada 3-in-1 coffee. Antara method yang paling mudah untuk anda buat kopi kat rumah, dia consist of instant coffee dan juga creamer yang dibuat daripada sawit dan juga gula. Okey, dia sebenarnya paling mudah tapi antara yang paling banyak side effect lah kalau korang minum terlalu banyak. Yang kelima, kita ada kopi kampung ataupun kalau korang pergi ke Giant ataupun ada supermarket, brand-brand seperti Kapal Api, Kopi Hantua, Kopi Tupai kan. So kopi ni yang digunakan kebanyakan di restoran-restoran di luar sana, yang kalau korang order kopi, kopi tarik ke, kopi susu ke, gunakan kopi kampung lah. So dia punya ingredient dia, dia ada garam, dia ada gula dan dia ada margarine sewaktu dia roasting tu. Tapi secara keseluruhannya dia juga adalah kopi, tapi kopi yang kita punya atuk ni suka minum dululah. Okay, so untuk kopi kampung ni, dia mengeluarkan rasa yang untuk saya, rasa yang
pahit yang plain. So kenapa? Sebab dia digunakan, dia ditanam di kawasan yang rendah. Dan antara varietal coffee bean yang digunakan adalah seperti Robusta dan Liberica. Di Malaysia, kita ada coffee Liberica banyak. So coffee bean Liberica ni dikira sebagai grade yang sedikit bawah dan digunakan untuk kopi kampung lah. Okay guys, saya dah jumpa apa yang saya nak beli. So saya nak beli whole bean daripada Guatemala style. Okay, Guatemala. Sebab saya ada barang yang cukup kat rumah. Nanti saya akan ajar korang macam mana saya buat kat rumah. Apa yang korang boleh guna untuk buat brew coffee ni. Tapi kalau korang ada sebarang persoalan ataupun sebarang komen tentang kopi yang anda suka, jangan lupa komen, nanti kami akan reply. See you soon.